Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Manggala, berjumpa lagi ya. Kali ini saya mau mereview stok baru. Ada dua unit, ini Datsun Go Plus Panca 3 baris dan juga ada Panther Hybrid ya, ini tahunnya 95. Oke, tanpa basa-basi langsung saja tak reviewkan dari yang pertama ya. Ini aja dulu. Ini kita baru kedatangan Panther Hybrid 23 ya CC-nya, tahun 95. Nopolnya K Blora, pajak hidup masih panjang bulan 2, plat sampai 2029. Pajak plat sudah baru. Untuk warnanya ini hijau metalik, mobilnya gagah. Harganya kita buka 46 juta, masih bisa dinego. Ya, masihnya bandel, BBM irit, pajaknya juga murah per tahun cuma kisaran 600 ribuan saja. Kita cek kondisi bodi-bodi. Ya, untuk kondisi bodi ini masih tergolong tipis. Catnya juga bagus, mulus, ya, nggak pecah-pecah. Bodinya masih seger. Terus untuk bagian talangan seperti ini juga masih rapi. Velgnya dia pakai punyanya New Hybrid ya, racing. Ketebalan ban 70% kalau yang belakang. Panther New Hybrid 23. Harganya 46 juta saja. Ini recommended ya buat sampean yang cari mobil keluarga 40 jutaan. Naikannya enak, suspensi empuk. Mesinnya juga bandel, nggak mudah rewel. Barengnya bagus loh. Untuk tahun segitu ini insya Allah nggak mengecewakan ya. Dan ke bagian interior ya, seperti ini. Power window ini masih berfungsi normal. Power steering juga normal. AC nyala. Dan bangku joknya ini ori blue true. Ya, masih tampak bersih juga. Plafon-plafon bersih. AC-nya sudah double blower. AC double blower. Power window sudah depan belakang. Kalau untuk bagian jok ini yang paling belakang masih ada hadapan ya. Nah, seperti ini. AC sudah double blower. Kita lanjut cek ke bagian mesin. Nah, untuk mesin kita cek seperti ini ya. Mesinnya kering. Mesin kering, afronya juga masih, kalau kayak gini ya wajar ya, mobil tahun tua. 2300 cc. Coba kita nyalakan. Nah, untuk suara mesinnya ini juga masih renyah, enak. Tarikannya masih jos banget. Kita cek ngobos apa enggak ya, aman. Mobilnya enggak ngobos mesinnya. Mesin enggak ngobos. Kita pindah ke bagian tutup oli. Aman ya. Aman. Mesin sehat, waras, nggak ngobos. Pajak plat juga sudah baru. Panther Hybrid tahun 95, harganya kita buka 46 juta. Masuk. Monggo, Lur. Lanjut di sebelahnya, ini kita punya Datsun 3 baris ya. Datsun Go Plus Panca, tahunnya 2015. Nopolnya AE Pacitan, pajak itu bulan 10, plat sampai 2025. Untuk warnanya ini putih. Mobil ini juga masih tangan pertama. Untuk buku panduan, faktur masih lengkap semua. Datsun Go Plus Panca 3 baris tahun 2015. Kita cek kondisinya. Mobil aman, nggak ada bekas laka. Bodi juga masih dominan kaleng. 72 juta ya. Sudah ada sensor parkirnya juga. Velgnya ini masih kaleng, untuk ketebalan ban sekitar 70%. Harga masih bisa dinego ya. Untuk harganya belum tak sebutkan ya tadi. Harganya kita buka 72 juta ya. Masih bisa dinego. Bodi masih dominan kaleng. Barengnya juga bagus, insya Allah nggak mengecewakan. Dengan perbandingan harga juga ya, 72 juta.
mobil aman, nggak ada bekas laka. Untuk bagian kaca depan juga aman ya, nggak ada sileran. Lanjut ke bagian interior. Nah, untuk power window masih berfungsi, tapi kalau yang belakang ini belum power window ya, masih manual. Power steering juga normal. Ini ada tambahan apa ini namanya, kayak cover setir gitu ya, biar nggak licin. Untuk AC adem, bangku joknya juga ori blue true. Tiga baris, plafon juga bersih. Untuk bagasi belakang seperti ini ya, untuk space-nya ini memang nggak gede. Kalau cuma muat 4 orang, yang belakang bisa dilipat ya ini. Ini kalau maksimalnya bisa nampung 6-7 orang. Lanjut kita cek ke bagian mesin. Nah, untuk bagian mesin seperti ini kita cek. Mesinnya juga kering, nggak ada rembesan, masih segel juga, afron utuh. Oke, kita nyalakan. Untuk mesin ini bertenaga 1200 ya. Datsun Go Plus Panca 2015, harganya kita buka 72 juta. Barangnya bagus, insya Allah nggak mengecewakan. Monggo kalau minat bisa lanjut hubungi nomor marketing yang sudah ada di deskripsi ya. Terus di sebelahnya tadi ada Panther Hybrid tahun 95, harganya 46 juta. Monggo sampean srek yang mana ya? Mungkin dari dua unit mobil ini sampean minat bisa lanjut hubungi nomor marketing. Bisa nego di situ, tanya-tanya lebih lengkap juga bisa WA ya. Oke, untuk video kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.